Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Jakarta. Kita ketemu lagi dengan Anggia Murni, I'm a landscape architect. Tapi kita juga sekarang ini sedang berada di Flona 2023. Setelah masa pandemi, kita beberapa tahun kita tidak bisa mengadakan acara seperti ini lagi. Sekarang buka lagi Flonanya ya. Rame, kemudian bagus ya tadi gate-nya. Kita disambut dengan bambu. Indonesia terkenal sekali dengan bambunya, dan kita ternyata bisa mengkreasikan antara bambu dengan anggreknya ya. Itu yang di depan adalah Phalaenopsis gitu. Nah, kita akan jalan-jalan, kita akan lihat apa aja nih sekarang yang dipamerkan di Flona kali ini. Banyak sekali ya, ada Ayu Nursery, impor eksportir aglonema dan anthurium. Tapi aku udah dipesan nih, aku harus ke temanku dulu nih ya, spesialisnya anggrek sama platycerium. Yuk kita jalan. Wah bagus ya, sekarang standnya keren-keren, standnya udah by design. Ini TP PKK Provinsi DKI Jakarta, Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta, harus bagus dong ya. Keren-keren, sekarang udah beda gitu ya. Kayaknya kita sedang berada di suatu pameran yang memang udah ditata dengan baik gitu ya. Oke, kita lihat lagi apa nih. Aglonema masih menjadi apa? Ini anggrek. Ini siapa nih? Oke, kita banyak. Aduh, vandanya bagus banget ya. Ini Pak, bukan vanda, ini apa ya? Mesti kita cari nanti. Oke, anggrek masih mendominasi juga, aglonema masih mendominasi ya. Bayu Nursery, pusat aglonema terlengkap dan terpercaya, lokal dan impor. Tuh, itunya aspleniumnya. Ya, aspleniumnya bagus banget. Ini jenis-jenisnya keren. Waduh, di sel nih. Ya, 50.000. Apa ini namanya? Katrina, ini impornya udah langsung kayak gini. Impor kan ini, tinggal ganti pot doang kan. Nggak bisa, belum bisa ngembangin sendiri, belum. Belum bisa seragam kayak gini ya. Iya ya. Kalau potong-potong bonggol kita belum bisa dapat seragam kayak gini ya. Oke, oke. Keren loh. Thank you. Ya, sukses ya. Biar laku. Yuk, mari. Nah, ini tanaman yang aku seneng nih ya. Very slow growing. Ini skala antara Tilansia sama Sansevieria. Kita banyak sekali jenisnya Sansevieria. Kalau Sansevieria, dan ini semua termasuk yang slow growing. Nah, ini Tilansia ya. Nggak perlu media, nggak perlu apapun gitu. Dia hanya digantungkan karena pakai akar hawa. Yang penting jangan kebusukan aja. Kayak gitu, Cak. Ya. Ayo jalan lagi. Mana teman kita? Nah, ini ya. Nanti kita akan jalan-jalan semua keliling pelan-pelan. Sekarang kita ambil garis besarnya dulu nih. Ini anggrek India, bukan. Ini bougainville India. Jadi dalam satu bunga itu dia ada dua warna. Kalau teman-teman di petani di puncak masih bilang ini India. Bougainville India. Ini anggrek tanah, Spatoglottis. Yang ini yang padat, lebih padat. Yang compact, daunnya kecil. Ada yang kayak gini, daunnya bunganya besar. Kayak gitu. Kita akan menuju detail semua ya. Tapi karena ini pesanan khusus, ada teman saya di sini gitu, karena dia minta ditengokin. Oh my god, ya Allah, bagusnya ya. Mana? Woi. Kamu bawa apa sekarang? Ini anggrek-anggrek. Ah, bagus sekali. Ini spesies kita kan memang kan, ya? Iya. Udah laku ini katanya kamu. Udah laku ini. Yang dendro-dendro kemarin. Dendro diambil, udah. Aduh, ini bagus banget. Ini apa? Ini spesies apa bukan? Silangan, Vian. Oh, iya. Via? Vian. Vian? Dendrobium Vian. Oh, ini yang orang mana yang silangin nih? Malang. Oh iya ya, aku dengar kan ada orang Malang yang pintar banget gitu kan, menyilangkan kan. Terus dia juga kasih nama dia sendiri. Iya, udah didaftarin kan. Udah didaftarkan ya? Oh gitu. Ini terus, yang spesies. Ini spesies. Lu coba lihat deh. Nih, ini silangan alam nih. Coba sebenarnya coba lihat secara detail banget. Kadang-kadang kita melihat bunga enggak. Nah, begitu dilihat detail ada kayak telinga, ada kayak apa? Apa ini kayak yang begini nih, apa? Bukan manjangan ya.
kayak gitu, kayak tanduk gitu, kayak muka, kayak lidah gitu, coba aja. Sementara kita ketika difoto baru kaget, bunga apa gitu, padahal sebenarnya seperti ini. Memang kita harus ngelihatnya detail, baru kelihatan mulut, kelihatan lidah. It depend on your imagination, pakai apa gitu. Kok bawa apa ini? Platyserium emang melingkung begitu? Iya. Oh iya? Lagi bagus ini di luar. Masa? Iya. Oh gitu. Kemarin yang paling jatah itu ada yang harga berapa? 120 juta. Iya. Yang lokal biasa yang kayak willingki. Gini, willingki. Iya. Willingki tapi varigata. Iya. Siapa sih beli? Stanley. Siapa itu? Malaysia. Aduh. Terus impornya piye? Kan pakai surat izin khusus kan, Pak? Dia bawa izinnya. Oh, udah. Karena kan kalau enggak salah platyserium itu harus pakai itu. Iya. Harus pakai CITES. Iya. Iya, oke. Okay. Ini aku senang sekali. Bulbovirum, apa ini namanya? Anggridesi fletcherianum. Fletcherianum ya. Bunganya kayak apa ya ini? Bunganya merah ya. Merah ya? Iya. Ada. Dibilangnya anggrek dasi, Cak. Gitu. Anthurium juga ada yang kayak gini namanya dibilang anthurium dasi. Orang Indonesia tuh gampang kok. Bunga kayak gini udah dibilang kayak dasi. Tapi ini nih yang paling heboh nih. Apa Pak namanya, Pak? Willingki? Willingki. Ya. Ini kita enggak sempat ngelihat ya, katanya ada yang varigata kemarin. Laku 120 juta dan dibeli oleh Malaysia. Terus kita punya lagi enggak? Nanti kita enggak punya lagi. Apa? Itu yang Willingki varigata dijual ke luar negeri, kok nanti kita enggak punya? Ya susah emang. Lah, berarti itu varigatanya memang varigata alami. Dari sana, alaminya? Iya. Lah, terus dijual semua, kalau belum diperbanyak piye, Pak? Ini semua, ini dari Malang semua, Pak? Iya, dari Malang. Oh. Oke. Cakep ya. Ini apa? Ini sama ini semua, temannya. Ya, ini kok. Ya Allah, ini kalau sehat begini banget ya, Pak, daunnya ya. Ini besi, apa? Anggrek besi. Apa? Anggrek besi Papua. Anggrek besi Papua. Iya. Warna bunganya? Warnanya hijau kayak itu yang sening batu itu. Hah? Itu yang udah disilang sening batu. Oh, itu yang ada lidah ungunya itu ya, di luar ya, itu. Ya. Hip yang itu. Iya. Itu udah disilang. Terus aslinya ini. Iya. Ini kenapa sampai begini? Karena senang subur. Iya, rawatan. Rawatan lama ya. Rawatan lama. Lihat tuh, kalau ngerawat yang benar, Cak, lihat. Very strong, lihat daunnya tuh sampai kelihatan kan dia senang gitu loh. Iya kan? Iya. Iya, Pak ya. Happy gitu. Nih, mana dasi? Dasi bunganya gitu. Iya. Oh, nih nanti kita cari ya, dasi ya. Hip. Kayak gitu. Tapi apa? Daerah Malang kan daerah dingin, Jakarta ra iso toh? Bisa. Kalau dasi kan segala macam, Papua kan panas juga, itu kan biasanya di tebing-tebing gitu kan. Oh ini Papua. Dasi itu dari Papua. Oh, api ya? Iya. Ya, Niki Pak, ini apa? Oh ini Agrigatum lindigi. Aduh cakep Filipin. Banget ya, ini Filipin? Iya. Ini berbunga di sini, udah? Iya. Agrigatum? Panas ya, Agrigatum lindigi. Lindigi? Iya. Aduh cakepnya, hip coba hip di... Di itu lihat him. Nah ngelihatnya tuh masih gini, Cak. Sometimes itu berbeda gitu loh, Cak. Nanti baru kita tahu, oh kok kayak gini gitu ya. Ya, cakepnya. Ini? Ya, ini ada itemnya. Bimbriatumnya. Ya, ini Bimbriatum. Yang Indonesia ini. Ini yang Indonesia. Ini? Apa ini? Tuh, yang ini, panjang. Ya. Panjang. Oh. Waduh. Aku sekarang ketua pencinta anggrek Indonesia yang Jakarta ya. Timur. Oh. Lah ya makanya harus membantu petani anggrek, iya kan? Lah ini apa? Ini tisu culture-nya siapa? Ini. Tisu culture-nya ini? Dede, iya. Oh dia sukses ya dia ya? Iya. Malang juga? Iya. Udah pintar-pintar ya Malang ya? Nanti aku kalau jalan ke Malang ke tempat Bapak ya? Iya. Oh ini Bapak mau tawarin aku Vanda? Iya, Cattleya. Tadi saya salah loh Cak, Cattleya. Cattleya. Oh Cattleya. Cattleya Mantini ini kan juga jadulan ini. Silangan tahun berapa? 18. Ini Pak siapa dulu ini? Silangannya Bapak siapa itu kan dulu? Ya, yang awal-awal. Iya. Ini juga loh, Cak. Ini anggrek, Cak. Ini. Sekundum. Apa? Sekundum. 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 Dendrobium sekundum. Ini bunganya hip, coba hip kamu deketin hip tuh. Sekundum hip tuh. Jadi kecil-kecil itu bunganya. Coba kamu ambil dari atas. Itu pasti beda. Ini apa Pak Bapak bawa begini? Scorpio Bali. Scorpio Bali? Iya, Arachnis yang bunganya hitam. Hah? Mana contohnya? Gak punya. Arachnis, ini bunganya hitam. Tapi udah perbanyakan. Oh ini baru selesai Pak? Ya? Iya. Ini lagi di ini sama Bali udah sekarang udah gak boleh keluar. Kemarin kan gubernur waktu pameran di sana buat maskot. Kota Bali?
Pulau Bali. Oh, mau jadi ikonnya pulau, udah jadi ikonnya Pulau Bali namanya? Araknis. Araknis? Iya. Dan depannya apa? Ini itu apa? Anturio Pilo Pilo Dendron. Vanda. Vanda. Oh, ini maksudnya Vanda. Vanda Araknis gitu ya. Kita cari ya bunganya, ini akan menjadi maskot atau ikonnya Pulau Bali gitu. Itu bunganya itu. Mana-mana, aduh cakep ya. Yang mana ini? Iya. Kamu pinter deh, kamu tahu kita lagi ngomongin ini. Itu bisa di tanah itu. Ini bisa di tanah? Di tanah, di rambatin ya. Oh, iya. Oh, ini terus yang kayak kalajengking itu merah itu kan? Iya. Ya, ini kalau yang ini kayak kayak macan ini. Iya, mas. Berapaan ini? 50 ribuan. Siap. Oke. Okay. Oke, Cak, mau beli yang mana? Ini kita udah punya kemarin kan? Kamu udah kasih aku kan kemarin kan? Iya. Biar keluar segede gini gimana sih, Pak? Siram apa jangan siram? Siram aja. Siram. Kalau gini kan cuma tinggal nyiram. Iya. Kita kurang ini siram. Iya. Nah, itu. Ini yang one day. Ini yang one day, hip. Ya kan yang di kita. Udah lihat di YouTube-ku. Iya. Yang ini kan? Aku yang beli kemarin yang juara itu kan yang ini. Iya. Yang ini beda, kalau ini kan Sulawesi. Iya, tapi kan aku kemarin di YouTube yang aku kasih, iya. Ya kan? Punya si itu, si gede. Bali. Ya. Oke, terus aku beli anggrek apa dong ini? Yang katelayanya. Dendro, anu, ntar gak bisa ngerawatnya. Bukan, ntar gak bisa ngerawatnya aku. Mana? Medenya gak pakai rewel. Tuh. Ini Hubertia. Ini juga Indonesia asli. Hip, nih lihat hip, kamu kalau dari sini hip, ini persis kayak anunya kambing yang di luar tuh, kambingnya kan mereka bisa manjat ke bukit gitu, iya. Ke batu-batu. Nah, anunya kayak kambing apa anu ya, apa rusa. Ini kenapa? Ini bukan yang puncak banyak, bukan? Kalau yang puncak itu nggak bisa panas. Iya, ini? Itu warnanya hijau. Ini luar Jawa ini, silver. Oh gitu. Silver. Ini boleh panas. Iya. Boleh, nggak boleh hujan langsung? Nggak apa-apa. Malahan? Iya. Oh gitu, jadi maksudnya namanya apa? Hubertia. Depannya Platycerium, bukan? Bukan. Asplenium. Hubertia. Langsung, Cak, dengar tuh, Cak, apa? Hubertia. Hubertia. Oh gitu, ya udah aku beli ini dong. Ini. Nah, ini jangan direkam harganya. Oke, okay. Ya. Mau yang mana? Ini banyak, ini ada tinggal berapa. Iya. Mumpung ini kan masih bisa milih. Oh, iya, pasti mau dimasukin ke Floy, ya kan? Itu ada. Oke, sip. Ya, jangan lupa ini kita di tempatnya Mas Holil. Mas Holil, di D berapa ini? Di D6. D6, ya, spesialisnya. Platycerium, sama anggrek, sama apa lagi? Macam-macam semuanya ya. Geolin. Hah? Geolin. Ini biasa di TikTok juga ini. Di TikTok? Iya. Namanya apa? Geolin. Geolin. Oh, ini kamu, depannya apa? Iya, Geolin. Apa tuh Geolin? Nurserinya. Oh, kamu namanya nurserinya Geolin. Iya, coba di nih, sini punggungnya belakangnya biar di syuting nih. Kamu produksinya apa Geolin? Sama. Ini juga. Anggrek Indonesia juga. Coba anggrek Indonesia nih. Di mana? Di Malang. Malang. Oke, nih Geolin Mas siapa ya? Mas Agus. Mas Agus, Mas Holil. Oke, ini kita beli semuanya. Kita taruh di kantor Tropika. Siap, ya. Oke. Ya. Siap, oke. Ke bawah ntar. Iya. Karena, iya. Karena siapa? Kenapa? Ya, dinamain. Wah. Penyilangnya kan mahasiswa UB. Iya. Teman-teman. Ini berita yang sangat menyenangkan sekali. Ini namanya Universitas Brawijaya. Satu universitas yang terkenal di Kota Malang. Dan yang menyilangkan adalah dari Universitas Brawijaya tersebut. Gitu ya? Ya, Pak. Terus tadi... Coba dibantu saya yang namanya orang tadi, nama anak gadis cantik itu, apa? Namanya Nadia Anindita. Ayo siapa yang mau punya anak, kasih nama itu juga ya. Ini tadi mana, tinggi banget, kamu bisa ambil nggak bunganya? Nah, Nadia Anindita. Nadia Anindita. Aduh, cakepnya. Enggak? Mana? Hah? Namanya siapa itu? Danis. Danis. Kemarin yang laku JK, Mufida JK. Oh, nama ibu iya. JK dong. Iya. Oh, dikasih nama, didedikasikan kepada nama beliau. Ya boleh, kalau ada, emang ada yang menyilangkannya dan ini dia bisa. Itu Candrawati. Istrinya Sambo itu. Masya Allah. Ini nih, ya.
Aduh, oh, teman-teman di sini, aku juga baru punya pengalaman anggrek. Aku nggak pernah punya anggrek. Gitu. Dulu tuh kalau disuruh nanam anggrek udah nyerah duluan. Tapi karena sekarang jadi DKI kan ketua. Sekarang. Oh iya. Iya kan? Kan Ibu Prof Silviana Murni, aku pegangnya Jakarta Timur. Oh iya. PAI Jakarta Timur, iya. DPC. Lah masa nggak punya anggrek? Dan iya. Terus sekarang nih kita tanya ya. Aku mau beli ini salah satu. Loh kok aku dikasih ini alasannya apa? Kenapa aku nggak dikasih lebih ini besar, ya? Lebih besar daunnya. Terus teman-teman, tolong perhatikan. Nah, ternyata dari yang ini kalau mau banyak daunnya ya emang mau banyak daunnya yang ini. Tapi katanya sehat dan udah kokoh ya, gitu ya, Pak. Ini gitu. Jadi pilih yang mana? Pusing kan? Bingung kan? Mau beli aja udah bingung. Oke, tapi pokoknya anggrek dasi tadi nama latinnya Bulbophyllum. Oh, aku tahu Bulbophyllum, aku tahu. Selalu dibilang Bulbophyllum. Siap. Oke, ya. Jadi yang mana? Ini. Mas, yang mana mas? Oh, cok tak. Aku kalau kamu dari aku piye? Yang mana? Ini enggak apa-apa. Iya. Enggak lah, inilah. Iya. Setelah ibu. Ini kan jalannya langsung gede. Langsung gede. Tuh gitu. Tunasnya juga pasti langsung gede. Karena? Nah, ini kan anakannya itu sehat. Nanti anakannya langsung gede. Oh, gitu. Soalnya terus. Kalau kecil-kecil nanti anakannya juga kecil. Kecil. Oh, ya sudah. Kan yang dijual yang laku tadi katanya segitu. Ya. Mahal, ya? Pokoknya ya, jangan lupa kita harus mensejahterakan petani anggrek biar anggrek Indonesia bangkit lagi. Oke, makasih. Assalamualaikum.